Okey, assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Terima kasih berkunjung ke Yam Channel. Okey, hari ni kami family comat ke Concubilin Ipoh. Di sini ada banyak barang-barang yang unik, makanan yang pelik-pelik korang boleh dapati di Concubilin ni. Okey, hari ni memang ramai gila sebab cuti kongsi Pak Chai. Okey. Aku rasa orang dah tak kisah dah pasal wabak pandemik ni ke, pasal penyakit ke, orang mati ke apa. Janji diorang ni happy, boleh pergi jalan-jalan. Okay, korang boleh tengoklah situasinya hari ni, apa yang sempat aku rakamkan ya. Okay, so korang layan je lah apa yang ada di Concubilin untuk part 1. Okay, part 1. Okay, jom layan. Okey, macam-macam ada di sini ya. Ini untuk anak-anak pun ada. Masak, rosak-rosak. Okey, ini gravel. Ada macam-macam. Ada sunglass, ada dua pokok, ada ramai betul orang di sini. Kata ini dia kata bersama dengan Ishad. Tengok-tengok mak cuy. Okay, jom. Itu dia. Laksa mana? Laksa mana? Laksa mana? Masuk percuma. Pameran masuk free. Oh. Adalah ada pantai ada cahaya punya. Boleh. Pameran masuk free. Boleh tengok, boleh masuk. Jom masuk. Cahaya dekat dalam ada cahaya pasir. Boleh masuk. Ah, boleh masuk, boleh masuk. Ah. Okay, jom kita tengok. Okay. Boleh masuk kan? Jom tengok apa yang ada kat dalam. Kena scan dulu. Scan ni. Okay, masuk ni nak tengok pasir ni lain macam sikit eh. Pasal dia ada bilik-bilik yang sama kami pun lain macam. Okay, seram juga nak masuk dalam bawa anak-anak ni. Okay, sebelum masuk kena scan dulu My Sejahtera. So korang boleh tengok lah kita orang ni. Boleh nak masuk scan dalam ni. Oh, ada. Okay. Atas sikit. Jom. Atas. So dia ada cahaya. Jom tengok apa ada. Debar-debar pula rasa nak tengok pasir bercahaya ni. Tapi bila masuk ke dalam ni tengok yang keluar ni air je kan. Ada bilik-bilik pula kan. Macam kemarut pula. Apa pun kita pergi tengok apakah pasir cahaya yang dimaksudkan dalam bilik tu.